Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Mens Ayu Ting Ting, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Menemani serat kalian di malam hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng sebagai notifikasi apabila ada kabar terbaru, kalian tak tertinggal. Kabar menarik Ayu Ting Ting di malam hari ini, di mana ada ikatannya dengan postingan-postingan di acara Brownies yang tadi, ketika dalam satu segmen Ayu mengatakan bahwa ia akan menikah di tahun ini, kalau paling tidak pun di tahun depan, itu kata Ayu Ting Ting. Lalu dari postingan tersebut langsung dikasih caption oleh Wiawia 25 dalam captionnya, semoga tahun ini jodohnya segera datang Ayu Ting Ting dengan cinta sejatinya yang jauh dari Kashmir, amin ya robbal alamin. Itu adalah caption dari Wiawia 25. Hal menarik dari postingan dan caption tersebut langsung di-like oleh Mom Ayu Ting. Wah, tentu ini suatu restu ya dari Mom Ayu Ting kepada Ayu Ting Ting dan Syahir Syeh, Babang Tampan yang jauh dari Kashmir. Postingan dari Wiawia langsung di-like oleh Mom Ayu Ting. Itu bertanda kalau memang Mom Ayu Ting telah meridoi dan merestui kalau seandainya Ayu Ting Ting nikah di tahun ini atau di tahun depan dengan Babang Tampan dari Kashmir, yakni Syahir Syeh. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting di malam hari ini bersama Bang Mimin di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.